give me a sign if you wanna come. Hari ini ya kita dapat pengalaman yang lebih lagi, terus tim-tim yang lebih solid lagi, lebih seru. Di hari ini benar-benar hari yang tapi benar-benar luar biasa. Ya, kita diajarkan juga kan untuk saling berbagi pada yang membutuhkan. Jadi nggak cuma ambil aja, tapi kita juga perlu. Experience yang kita dapat juga selama dari pertama sampai terakhir, wow, mulai dari mentor, public speaking, kita diajarkan di situ gimana seni kita bicara di hadapan orang banyak sebagai bahan kita untuk presentasi. Ya, mengenai emang itu. Ya, emang beda ya. Untuk kali ini kita lebih dapat lebih dalam, Pak. Apa yang kemarin kita belum maksimal, ternyata kita praktek sama materi sama praktek lebih mengenal lah, ya, untuk ya, di tahun ini. Ya, kegiatan outing juga. Ya, seru memang. Nah, apalagi outing itu ternyata kita tidak hanya diajarkan untuk apa namanya happy fun dengan game-game, tapi ternyata di situ ada sesuatu di balik. Ada seninya, ya, ada seninya, ada konsep yang fokus, kemudian kebersamaan, meskipun capeknya, curang. Nggak langsung, itu pelajaran yang memang kita ambil ya. Mulai dari kita pertama kita bahan, terus kita untuk yang jadi bahan itu kita jual, untuk bahan kita untuk transportasi, sampai kita yang endingnya itu berbagi ya, Profesor. Salut lah untuk Duta Indah Abadi. Jadi sesuai moto kita kan? Ya. Duta Indah Abadi paling. Orere, orere banget cara. Iya, orere. Nah, mau ngajak yo. Si alasan toa. Kita ini nangis so. Bisa coba cari. Masuk ke tempat. Oh gitu. Mumpung di sini. Gimana pendapatnya soal? Gimana pendapatnya soal kegiatan selama 4 hari? Dari yang kita jalan itu apa ya, ada satu nilai yang luar biasa dari mentor sampai ke pencerahan. Jadi kita kerja ini nggak apa ya, nggak lepas gitu kalau bisa dengan hati. Ilmu nambah loh. Nah, terus kalau yang ini tes apa, kita kan dites juga loh ya, psikotes ya. Ada berapa pastinya dari hal yang kita nantikan tahu kekurangan kita apa. Ya, mudah-mudahan dari hasil psikotest kita ya, kita tahu oh kelemahan kita di sini, jadinya kita harus gimana perbaiki ya, perbaiki. Tetap untuk jadi lebih baik. Ya, pastinya kita harus tetap terus, kita ini harus tetap terus menanjak. Ya, mendahulukan pelayanan, memberikan tempat kepada. Ternyata memang selama ini ya, kita memang ada beberapa kekurangan. Kita ternyata punya kelebihan yang ada di diri kita. Mungkin kemarin yang disampaikan ya, baru ternyata kita itu bisa. Ada, makanya itu, karena kita enggak tahu ternyata kita punya kelebihan. Kita harus gali kelebihan kita, untuk kita maksimalkan lagi. Oke, betul kok Rai. Ya wis lah Rek, saiki ucapno kata-kata terakhir semangat kita untuk 2020. Oke. Oke. Untuk kamera. Oke. Okay. Mau ada kamera. Siap. Jadi harapan kita untuk Duta Indah Abadi di 2020 lebih semangat lagi, lebih produktif, lebih berinovasi, dan pastinya lebih peduli. Duta Indah Abadi paling peduli. Kepuasan pelanggan adalah yang utama. Urusan lebih, ya paling berat.